Depan gedung DPR. Siaran langsung. Pancasila. Abadi. Sekali lagi kami minta untuk kawan-kawan yang belum merapat, ke depan pintu gerbang untuk segera merapat. Baik, Bang Rasman, langsung saja, apa sikap pemuda Pancasila atas munculnya permintaan agar bukan hanya pemuda Pancasila sebenarnya, tapi juga FBR untuk ditinjau ulang izinnya? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Junimar Girsang, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, adalah sebuah kalimat yang sangat tidak patut, tidak pantas, tidak elok, dan menyakiti perasaan mulai dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sampai dengan pengurus wilayah, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Cabang, dan sayap-sayap organisasi kemasyarakatan termasuk Sri Kandi dan Sapma serta kader sampai lapisan terbawah. Saya selaku Ketua Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Pusat telah berkoordinasi dan berkomunikasi langsung dengan Bapak Ketua Umum Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Nasional Bapak Yapto Suryo Sumarno, menyampaikan bahwa PP adalah organisasi besar, organisasi yang telah terbukti membela negara, terutama dalam menghadapi PKI, dan PP berdiri dari rahimnya negara ini, yaitu